sama Wahyu Auditi. Ya kok pakai masker lagi juga, ya Allah. Ya mah corona tuh mau ngelibuti. Masih badang tar ini anak gua, yang satu SMP, yang satu SD. Ya pun nanti mau pergi di sekolah. Sini-sini tuh sampai anak lo ada badang tar online. Mana masker? Hah? Hei, bos. Sekarang ini ada corona. Masa tidak pakai masker? Mana tidak takut mau karantina di rumah sakit? Astaga. Tuh, nak. Ambil akan dulu masker, nak. Hei, satu meter, nak. Satu meter. Ini kata enak. Apa, ibu? Dari tadi lihat itu cuma baru di muka ada masker. Penerimaan peserta didik baru ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke sekolah, tetapi langsung bisa mengakses pendaftarannya melalui website dari PPDB online ini, yaitu https://ppdb.disdik.gorontalokota.id. Nah, setelah mengunjungi website tersebut, Bapak Ibu dapat mengisi pendaftarannya melalui website itu. Nah, setelah mendapatkan kode verifikasi, Bapak Ibu dapat langsung memverifikasi data-data Bapak Ibu ke dinas ataupun sekolah. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan lembar verifikasinya, Bapak Ibu dapat mengakses progres PPDB online ini melalui website PPDB online itu sendiri dan juga fanpage Facebook Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Gorontalo ataupun fanpage Facebook Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2020. Baru deh sistem pendaftaran itu bagaimana? Jadi Bu, PPDB ini terbagi atas jalur prestasi, jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Baru so boleh mau daftar ini? Nah, Ibu, untuk jalur prestasi, PPDB pendaftaran itu mulai dari tanggal 2 sampai 12 Juni 2020. Baru DP penerimaan hasilnya mulai dari tanggal 15 sampai 16 Juni 2020. Untuk jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua mulai dari tanggal 17 sampai 30 Juni 2020. Baru DP penerimaan hasil mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2020. Baru DP persyaratan itu apa? Ini saatnya ada yang mau masuk SD, ada yang mau SMP. Pada dasarnya Bu, semua persyaratan antara SD dan SMP itu sama, cuma bedanya untuk anak SD usianya harus 7 sampai 12 tahun. Nah, untuk SMP usianya maksimal 15 tahun. Ini harus dibuktikan dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat kelahiran. Nah, lalu jangan lupa juga Ibu harus menyertakan bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu. Nah, surat keterangannya Ibu harus disertakan dengan materai. Nah, lagi Ibu, untuk jalur prestasi yang disiapkan adalah sertifikat berprestasi, baik itu tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Alhamdulillah anak saya juga ini punya sertifikat itu karena kemarin dia dapat juara 1 OSN Matematika Noe. Iya. Perlu diingat juga Ibu, untuk jalur prestasi langsung mengikuti tes tertulis secara online melalui aplikasi PPDB. Pemerintah sedang mensukseskan gerakan 10.000 tahfiz Quran sekota Gorontalo. Untuk itu jangan lupa juga saat mendaftar, Ibu harus menyertakan sertifikat atau piagam dari taman pengajian yang telah disahkan oleh lurah setempat. Oh iya, anak saya juga ini sudah tamat Al-Quran, jadi kemarin dorong sudah apa itu sertifikat. Oh begitu. Semua sekolah di Kota Gorontalo adalah pilihan terbaik. Ada sekolah di zonasi terdekatmu. Sekolah bermutu, gurunya berkualitas, siswanya berprestasi. Sukses.
SKL penerimaan peserta didik baru online SD dan SMP tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang luar biasa, pilihlah sekolah terdekat dengan zonasimu, dengan tempat tinggalmu. Karena seluruh sekolah di Kota Gorontalo adalah pilihan terbaikmu. Sekolah-sekolah berkualitas. Di semua sekolah di kota hadir para guru-guru yang berkualitas. Memiliki mutu yang terus ditingkatkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Dan peserta didiknya berprestasi. Maka jatuhkan pilihanmu pada sekolah yang memudahkanmu menjangkaunya. Mendukungmu untuk terus mengikuti proses pendidikan hingga sukses tamat sebagai peserta didik. Khusus kepada anak-anakku yang memiliki prestasi dari tingkat Kota Gorontalo, tingkat provinsi, tingkat nasional hingga tingkat internasional, telah disediakan kuota 30% untuk masuk dengan tidak memperhatikan zonasi. Terlebih kepada anak-anakku lulusan sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah yang telah mampu menghafal Al-Quran 1 juz hingga 30 juz, saya berikan peluang untuk masuk SMP sesuai pilihannya melalui jalur prestasi.